Ya, kita batuk lagi oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pelayar FB Sinar Harian sekarang ini. Dan bersama saya sekarang adalah Naib Presiden PKR Dr. Syahrudin Badarudin. Selamat datang Doktor ke meja FB Live Sinar Harian. Terima kasih Doktor. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Doktor, kita terus kepada perbincangan topik utama kita, ya. Iaitu bercakap mengenai PRU 14. Doktor, menjelang PRU 14, mampukah Pakatan Harapan kekal di Selangor? Jawapannya Doktor. Oh itu. Berkongsi dengan para penonton kita di luar sana. Mana terus jawapannya terus, kepada Selangor. Terus kepada Selangor fokus ya, kita hari ini. Kalau mengikut, bukan saja mengikut performance yang telah dicapai oleh Kerajaan Selangor sebagai contohnya, ditambah pula dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh Ihsan dan sebagainya, maka kita dapat kita dapati bahawa untuk Pakatan Harapan terus memenegas Selangor itu besar. Besar, tetapi maknanya boleh diteruskan. Dia berdasarkan kepada beberapa aspek. Yang pertamanya soal pencapaian kerajaan negeri dan juga apa dia, dan juga pencapaian yang telah dicapai oleh Menteri Besar sendiri selama 4 tahun dia memerintah dan juga memegang tampuk kepada Menteri Besar. Maka banyak perkara-perkara baru yang telah dilaksanakan dan sokongan daripada rakyat itu agak besar dan agak menarik. Selain daripada itu, maknanya bukan selain daripada program, tetapi macam saya katakan, kajian-kajian yang dilakukan. Sebagai contohnya, saya lihat tu, kalau kita lihat daripada sudut, misalnya kata sama ada berpuas hati ke tidak dengan wakil-wakil rakyat di seluruh negeri Selangor. Kajian ini dia menunjukkan, kajian yang sudah lesan menunjukkan bahawa lebih kurang 67% daripada rakyat di negeri Selangor ini mendukung dan menyokong dan juga mengakui pencapaian yang dimiliki oleh wakil-wakil rakyat di negeri Selangor. Ini belum cerita lagi sebagai contohnya tentang prestasi Menteri Besar sendiri. Kita keep track sebagai contohnya daripada tahun lalu. Pencapaian Menteri Besar, dia punya pencapaian tu agak meningkat daripada masa ke semasa. Sebagai misalnya kita lihat apa dia tentang pencapaian beliau daripada jawatan Menteri Besar itu sejak tahun 2015 hari itu dia bermula dengan 52% pada bulan Julai 2015, kemudiannya meningkat kepada 58% pada November 2015. Kemudiannya pada bulan Februari 2017 dia meningkat kepada 62%. Dan pada sekarang ini yang paling terakhir sekali research yang kita lakukan dalam bulan Januari 2018, dan ranking dan rating beliau adalah lebih kurang 65%. Jadi meningkat. Jadi maknanya daripada sudut kepimpinan sekarang ini beliau diterima sebagai salah satu daripada kepada Menteri Besar yang mencapai peratusan yang tinggi daripada sudut populariti. Yang ketiganya, apabila IDE juga, Institut Daulat Ihsan, membuat kajian di seluruh negara. Kajian itu kita namakan sebagai The Mood of the Nation. Kebetulan saya salah seorang daripada researcher dan juga salah seorang ahli lembaga pengarah Institut Daulat Ihsan, menunjukkan bahawa persepsi rakyat di seluruh negara ini terhadap prestasi pentadbiran yang cemerlang dan sangat cemerlang, pentadbiran apa dia pakatan di Selangor ini mengatasi jauh nilai sehingga mengatasi jauh Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional di misalkan di seluruh negara ratingnya adalah lebih kurang 29% ya penerimaan rakyat seluruh negara. Tetapi kalau kita lihat negeri Selangor, rating ini yang paling tinggi 49%. Bermakna ianya bukannya diiktiraf oleh Selangor saja, rakyat Selangor saja, tetapi juga diiktiraf oleh seluruh negara. Maksudnya di sini bahawa maknanya dengan pencapaian-pencapaian yang telah dibuat, dengan program-program yang dibuat, dengan inisiatif peduli rakyat yang dibuat, dengan performance kerajaan tempatan sebagai contohnya antara 5 terbaik di negara ini yang datangnya dari Selangor, dengan Majlis Perbandaran Subang Jayanya, dengan Majlis Bandaraya PJ-nya, dengan Majlis Cahalamnya, maknanya daripada sudut pentadbirannya orang mengakui bahawa
Kerajaan Selangor memiliki satu keupayaan. Nah, ini berbeza dengan Tomah-Tomah dulu. Dia mengatakan bahawa kalau UMNO tidak berkuasa, kalau kerajaan tidak dimiliki oleh UMNO atau Barisan Nasional, negeri atau negara akan bangkrut. Sedangkan dalam konteks Selangor, dia berbeza. Bermakna di sini, Pakatan mempunyai pengalaman bukan saja memerintah di Pulau Pinang, tapi memerintah di negeri lain, termasuk di Selangor, dia tidak bangkrut. Dan dia malah menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan diterima pula oleh rakyat, bukan saja di Selangor, tapi seluruh negara. Kalau doktor lihat, kalau di Pulau Pinang macam mana boleh kata? Kalau di Pulau Pinang, apa dia begini, apa... Kalau Mood of the Nation yang kita lakukan itu, Pulau Pinang antara yang kedua terbaik, iaitu kerajaan pakatan di bawah, dipimpin oleh DAP dalam 40%. Malah kerajaan negeri Kantan sebagai contohnya, 39%. Lebih tinggi daripada kerajaan pusat. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang telah di capai dan persepsi dan mood negara seluruhnya kepada prestasi kecemerlangan kerajaan-kerajaan pusat dan kerajaan negeri menunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Macam saya katakan, saya ulang balik, keadilan ataupun pakatan-pakatan di Selangor yang dipimpin oleh keadilan 49%. Yang keduanya adalah DAP ataupun kerajaan pakatan di Pulau Pinang 40%. Kerajaan PAS di Kelantan 39%. Dan kerajaan persekutuan diketuai oleh UMNO cuma mencapai 29%. Jadi maknanya tidak mana salah lah mengatakan bahawa apa dia kerajaan pakatan atau lain daripada UMNO dan Barisan Nasional kalau mereka tidak mampu untuk apa dia untuk mentadbir negara ini dan tidak mampu untuk mentadbir negeri, negeri akan huru-hara dan sebagainya. Sedangkan apa yang berlaku sebaliknya adalah berbeza. Dan itu saya yakin dengan pertanyaan pertama tadi, adakah kita boleh mengekalkan kedudukan di Selangor? Maka saya yakin terhadap penerimaan-penerimaan bukan saja rakyat Selangor tetapi seluruh negara terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan Selangor. Jadi doktor yakin tak PRU14 ni milik Pakatan Harapan daripada apa yang doktor kongsi sebentar tadi, perkembangan-perkembangan positif daripada seluruh rakyat, bukan hanya mewakili Selangor saja, namun rakyat malahan ramai ni semua setuju dengan dia begini ya. Apa dia dalam konteks pemerintahan sebagai contohnya, kita perlu ada track record. Kalau dulu orang akan mengatakan bahawa apa pemerintah tidak ada track record, tidak ada pengalaman. Tapi sekarang ini kita boleh tunjukkan ke mana-mana kita akan memberikan ceramah, ataupun ke mana-mana rally yang kita lakukan, satu sambutannya agak luar biasa. Sebagai contohnya, saya baru kembali daripada mengikut rombongan yang besar ke Kedah, ke Johor sebagai contohnya, kemudiannya ke Pulau Pinang. Rally yang ditunjukkan itu adalah menunjukkan bahawa bila kita explain, memberikan penerangan tentang pencapaian-pencapaian yang dimiliki oleh kerajaan Selangor, mereka kata, ini tak ada kat negeri kami. Contohnya macam inisiatif pilihan rakyat dengan skim insurance-nya, dengan kasih ibu Smart Selangor-nya, dengan apa dia, dengan air percumanya, dengan segala-galanya itu tidak ada di negeri-negeri lain. Jadi maknanya kita boleh tonjolkan track record kita tentang apabila kita berkuasa dan apabila kita memerintah, kita mempunyai inisiatif yang berbeza. Dan yang keduanya, apabila kita melihat kepada apa yang kita dapat dulu, kita tak tahu apa yang kita lakukan. Tapi yang keduanya yang pentingnya adalah dengan bencana-bencana ataupun dengan masalah-masalah yang dikeluarkan oleh parti pemerintah, oleh Barisan Nasional terutamanya. Apabila mereka misalnya kata memerintah, terdapat beberapa governance yang tidak tercapai dengan beberapa isu yang banyak, itu juga sebenarnya menentukan kepada kemenangan Pakatan Harapan. Maknanya dia ditentukan oleh dua. Yang pertamanya ditentukan oleh parti lawan punya pencapaian. Yang kedua ditentukan oleh pencapaian yang telah kita miliki dalam menghasilkan prestasi dan rekod. Mungkin saya ingatkan penonton dan pelayar di luar sana, sekiranya, seandainya anda mempunyai sebarang komen atau nak bertanyakan kepada doktor sendiri, boleh terus memberi komen di ruangan FB Live. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan terus tanyakan kepada doktor. Dan mungkin rakan setugas saya, Kak Ina dan Kak Wani, mungkin ada soalan daripada penonton yang boleh kita kongsi bersama-sama. Okey, doktor, bila doktor melihat track record, macam doktor kata tadi ada track record Penang dan Selangor, pandangan doktor sebagai penganalisis juga, berapa lagi negeri BN yang akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan?
research yang kita lakukan di dalam Mood of the Nation pada bulan November oleh Institut Darul Ihsan, bila kita buat satu kajian di seluruh negara, yang ini berdasarkan kepada one to one, berdasarkan kepada kepada satu lawan satu, dan juga berdasarkan kepada tiga penjuru, pasal sekarang ni tidak boleh dielakkan persoalan isu tiga penjuru atau tidak. Yang pentingnya dalam kajian kita lakukan itu, maknanya antara negeri-negeri yang yang ada potensi besar, selain daripada mempertahankan apa yang sedia ada, misalnya kata di Perak dan di Selangor, di Kelantan tu agak volatile sedikit, tetapi di Perak dan juga di Pulau Pinang dan Selangor, potensi-potensi lain adalah sebagai contohnya di Johor. Johor, kemudian yang keduanya di Kedah. Pasal saya baru balik dengan Kedah dan saya mengadakan perbincangan dengan sahabat-sahabat di sana, dan saya tengok mood kehadiran dalam program-program rally yang dibuat oleh Pakatan Harapan agak baik berbanding dengan parti-parti lain. Dan potensi paling besar sekarang ini adalah Negeri Sembilan dan juga Perak, kerana Perak pernah jatuh ke tangan daripada Pakatan Rakyat dalam tahun 2008. Negeri Sembilan hampir jatuh dalam 2008. Dan jangan lupa bahawa yang paling berpotensi sekali adalah Pahang. Orang menyangka bahawa Pahang itu adalah merupakan lubuk kepada Datuk Seri Najib. Tetapi jangan lupa di sana, walaupun Felda memang banyak, orang mengatakan bahawa hoax itu tidak ada, tetapi dengan isu-isu yang menyentuh Felda, dengan isu-isu yang menyentuh 1MDB, jangan kata orang-orang kamu tak tahu. Mereka tahu. Dan penubuhan sebagai contohnya di Bera, salah satu daripada sahabat saya punya ketua cabang, saudara Zakaria, menunjukkan bahawa setiap minggu ditubuhkan ranting-ranting baru. Bermakna bila ditubuhkan ranting-ranting baru dalam dalam Partai Keadilan Rakyat punya ranting, menunjukkan bahawa respon tu ada. Ini dalam Felda, bukannya pinggir-pinggir Felda. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat, misalnya kata, daripada sudut apa dia permasalahan-permasalahan yang berlaku, mereka sedar. Dan yang terbaru sebagai contohnya, apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Ridwan, mengatakan bahawa kehadiran Tun Dr. Mahathir dengan tim-timnya masuk ke dalam Felda dan masuk ke pinggir-pinggir Felda, responnya sangat sangat menggalakkan. Saya selalunya melihat gini, bila saya ke bawah, saya melihat bukannya kereta yang datang, saya tengok motor datang. Kalau motor datang tu bermakna orang dalam Felda tu sendiri. Kalau kereta mungkin datang daripada Kuantan, mungkin datang daripada Temerloh dan sebagainya. For instance, like pada tahun lalu buat di program di Bera, di kawasan lubuk Felda ni kan, kehadirannya ribuan. Jadi waktu tu Dr. Mahathir, waktu tu Dato' Sri Azmin datang, kehadirannya adalah dengan jumlahan ribuan di tengah-tengah Felda. Bermaksud di sini, kalau misalnya kata kita berjaya penetrate kawasan luar bandar, itulah dia, itu last. Jelas orang kata tempat yang kubu terakhir UMNO Barisan Nasional. Kalau kita berjaya penetrate kawasan-kawasan itu, dia akan memberikan kesan yang besar daripada sudut tsunami politik Pilihan Raya ini. Ada lagi, Kak Ina? Ada. Okey, ini daripada kita punya pelayar, Jim Duan. Dia kata, kalau dah tiga penjuru, ada advantage BN akan menang. Daripada sudut realitinya, apa dia, dia kalau dulu awal-awal tu memanglah, kalau boleh, dua penjuru. Straight fight. Kalau straight fight, kajian kami menunjukkan memang insyaAllah kepada Putrajaya di tangan, dan akan berlaku apa dia, suatu tsunami yang besar. Walaupun dalam konteks Selangor, saya jadi Selangor, apabila kita membuat kajian, walaupun berlaku tiga penjuru, ada satu lagi pasukan yang masuk dalam freeze ataupun pertandingan, kemenangan masih lagi, kerana margin yang ada itu nak ditampung oleh kemasukan satu lagi kumpulan itu, tidak boleh mengatasi dia punya peratusan itu. Saya bagi contoh, misal kata dalam konteks di negeri Selangor, kalau kita lihat misal kata sokongan daripada bukan apa dia Melayu masih lagi tinggi dalam konteks Selangor, dan dalam konteks misal kata di kalangan orang-orang Melayu sendiri, walaupun memang sokongan di kawasan luar bandar sebagai contohnya di Selangor, di Sabah Bernam, di Kuala Selangor ataupun di Tanjung Karang atau Sungai Besar itu masih itu dikira sebagai kawasan luar bandar, tetapi penetration itu telah berlaku, kemasukan itu telah berlaku, dan ini menunjukkan bahawa prestasi itu semakin lama semakin dilihat. Sementara kalau kita lihat dalam konteks negeri Selangor, banyak program-program yang berasaskan kepada luar bandar itu dapat disebar luaskan ke dalam masyarakat. Jadi ini dirasai bagi masyarakat
apa dia simple masalah global dan mudah aja. Apa yang dia boleh rasa daripada kemakmuran dan kebajikan yang boleh diberikan kepada mereka. Jadi walaupun tiga penjuru dalam konteks negeri Selangor, dia memberikan advantage kepada kepada Pakatan Harapan untuk meneruskan pemerintahan di negeri Selangor. Dalam soal ni, kalau doktor lihat pula bagaimana dengan PAS? PAS memberi kelebihan ke kepada Pakatan Harapan atau kepada BN? Macam mana doktor melihat PAS ni? Ya, ada dia punya politik. Ada dia punya hikap-hikap tertentu kan, kerana dalam Pakatan Rakyat dulu PAS, dan PAS pun masih dalam apa dia masuk dalam Kerajaan Selangor. Jadi maknanya adalah beberapa perkara-perkara tertentu. Tapi yang pentingnya adalah apa dia, di mana kedudukan PAS itu akan curi, misalnya kata. Adakah dia akan mencuri undi misalkan di kalangan masyarakat Melayu atau masyarakat bukan Melayu? Kalau dia mencuri masyarakat yang Melayu punya, maknanya dia akan mengagugat Barisan Nasional dalam noh, pasal dia berebut satu kawasan yang sama. Jadi logiknya daripada sudut perangkaan juga, maknanya kehadiran PAS itu tetap dirasai kerana dia mempunyai penyokong-penyokong yang tegak. Ada lebih kurang, kalau kajian kami menunjukkan lebih kurang 11-12% penyokong-penyokong yang tegak. Sudah tentu ada kesan-kesannya di situ. Tetapi dari segi pengundi PAS itu, dia ada lebih kurang 18%. Bermaksud di situ 7% lagi yang masih boleh mengundi, menyeberang undi dan sebagainya. Jadi maknanya penentuan itu bergantung pada di mana mereka meletakkan calon dan kemudiannya di mana mereka ingin ingin berpartisipasi dalam politik. Doktor, sekarang ni rancak dengan kempen undi rosak. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Mengancam Pakatan Harapan atau memberi kelebihan atau bagaimana doktor dengan kempen undi rosak yang dijalankan? Okey, kita tengok asas kepada strategi undi rosak ni. Kalau di luar negara sebagai contohnya, ada di Indonesia ada golput, golongan putih. Jadi golongan putih ni dia kata dia tidak mahu yang kelabu sana, kelabu asap sana. Jadi dia nak putih daripada strateginya. So strategi itu mungkin berjalan. Yang pentingnya kalau nak buat misal kata undi rosak ni, benefitnya kepada siapa? Kan, so, dalam keadaan orang kena memilih antara A dan B, kenapa kita mesti memilih C? Ataupun B? Jadi dah pasti maknanya siapa yang kamu nak beri kemenangan? Kamu nak sokong siapa? Adakah kamu tak puas hati dengan A dan menyebabkan kamu nak undi rosak, dan tak puas hati dengan B kamu undi rosak? So ke mana akhirnya? Yang keduanya, kesannya apa? Dalam konteks di Malaysia, kebanyakan bergantung pada dua benda. Yang pertamanya, dia sokongan kepada parti politik. Dia yang utama. Siapa yang akan berita, siapa yang tidak akan menjadi oposisi. Yang keduanya, yang pentingnya adalah credibility calon. Credibility calon. Ataupun viability calon. Jadi, orang yang nak mengundi rosak ini, kan, adakah dia akan memberikan kesan? Bagi saya, berdasarkan kepada sejarah, strategi undi rosak ini tidak memberikan kesan. Ataupun apa dia punya tujuan utamanya? Kalau tujuan utamanya adalah untuk memastikan supaya orang-orang yang berada di luar itu tidak balik mengundi. Dan fed up. Dikatakan bahawa apa dia sekarang ini tidak, apa dia sekarang ini nak mengundi A pun tak guna, nak mengundi B pun tak guna. Lebih baik jangan turun mengundi je. Senang. Satu utamanya yang orang yang berada di Hong Kong, mungkin di Taiwan, di Singapura dan sebagainya, dua negara. Ataupun faktor yang paling penting yang dalam negeri ini, orang yang daripada Selangor nak pergi ke Kelantan, orang yang mengundi daripada bandar keluar bandar. Jadi susah-susah nak travel, jangan mengundi lah, senang cerita. Pasal kalau kau pilih A tak guna, kau pilih B tak guna, duduk rumah saja, duduk rumah saja senang. Jadi itu yang saya persoalan tadi. Persoalan tadi, siapa yang kita nak bagi kemenangan tu? Kepada siapa kita nak bagi kemenangan itu? Jadi kalau itulah strateginya, ataupun tak nak menggalakkan supaya anak muda jangan mengundi, bagi saya tidak. Bagi saya anak muda ni adalah seorang yang ingin bereksperimen. Dia tidak ada dia punya vocabulary dia, iaitu tak nak mencuba. Dia nak mencuba. Dia nak menunjukkan apa dia, kesanggupan dia untuk pergi mengundi. Jadi bagi saya, daripada tidak ada kesan, walaupun itu hak suara mereka, daripada undi rosak, lebih baik pergi mengundi, memilih antara A dan B. Mana yang lebih baik untuk pemerintah negara ini? Jadi mungkin ada pelayar kita yang menjalankan kempen ini yang sedang memerhati, mungkin ada nasihat sikit doktor
untuk mereka-mereka ini. Kasih saya hentikan saja kerana perbuatan kamu tidak akan menarik banyak peratusan, mungkin not more than 1%. Cubalah, kerana kegairahan sebelum pilihan raya ini orang akan memberikan dukungan kepada parti-parti sokongan mereka, dan mood pilihan raya ini akan terus. Maknanya sekarang ni orang menanti, dah tak sabar nak mengundi, janganlah pula kita pula berkempen untuk tidak mau mengundi. Dia akan menjejaskan kredibiliti dan nama baik dia. Doktor juga merupakan timbalan Naib Chancellor UNICEF, seperti yang diketahui umumlah. Doktor dekat dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa. Bagaimana doktor melihat anak-anak muda ini, kecondongan mereka, adakah untuk memilih Pakatan Harapan ataupun mengekalkan BN? Dari segi pemahaman doktor yang sering bersama mereka ini, dikelilingi mahasiswa ni. Anak-anak muda ni dengan apa dia, kehebatan mereka dari segi media sosial ni lah. Kita pun sebenarnya tidak terkejar dengan orang muda ni. Cepat kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia tahu isu tu lebih cepat daripada detail. Jangan undermine anak-anak muda ni, dia punya ni. Apabila kita berinteraksi sebagai contohnya dengan mereka, dan saya suka sebagai contohnya berbincang dengan mereka dari segi politik dan sebagainya, sensitiviti mereka sangat tinggi. Mengikut sejarah pun apa dia saudara ya, mengikut sejarahnya anak-anak muda ni selalunya anti-establishment. Mengikut sejarah dia anti-establishment. Dia suka bereksperimen, dia suka ni. Jadi kadang-kadang saya sebagai pentadbir di sini kena sabar banyak. Kena sabar banyak. Handle anak muda bukan mudah. Tapi kita handle lah setakat mana. Pasal dalam konteks UNICEF sebagai contohnya, kita menggalakkan proses pendemokrasian daripada sudut pendidikan dan sebagainya. Dan di setiap, sebagai contohnya, kalau paling tinggi pun UMNO dan Barisan Nasional dapat anak-anak muda ini, dia tidak lebih daripada 50%. Kenapa? Maksudnya selalunya dia akan, anak-anak muda ini akan lebih anti-establishment dan lebih kepada oposisi berbanding dengan apa di establishment. Walaupun banyak program yang telah dilakukan oleh apa dia, oleh UMNO dari Kementerian Belia dan Sukan sebagai contohnya. Tapi tetap apabila proses mengundi berlaku, dan research menunjukkan bahawa apabila kita membuat apa dia profiling di kalangan anak-anak muda, maknanya protes mereka tinggi. Protes mereka, sensitiviti mereka tinggi dalam pelbagai isu yang begitu. Cuma anak-anak muda sekarang ni tidak mahu ekspres hati mana dia sokong. Hati mana dia sokong. Tetapi kalau kita tengok dia punya track record dia, lazimnya yang berada di tengah-tengah itu, dia akan menunjukkan sokongan kepada parti yang dirasakan boleh menjadi negara ini. Mana doktor, kalau Pakatan Harapan menggunakan strategi meletakkan lebih ramai calon muda, mana Pakatan Harapan boleh memenangi hati mereka? Sudah pasti, kerana setiap kali pilihan raya memang kita akan menggalakkan apa dia, dan calon-calon akan memastikan supaya ada persentase calon-calon muda. Dan kita lihatlah sekarang ini sebagai contoh, kebanyakan daripada anak muda yang dulu bermula dengan umur 20-an. Jadi kalau kita tengok dalam Parti Keadilan Rakyat sendiri, apa dia YB Nurul Izzah hanya, YB Amiruddinnya, YB Nick Nazminya, YB Chang Mengkainya. Itu dalam ni belum cerita dalam parti-parti lain. Itu dalam DAP sebagai contohnya, penampilan anak-anak muda ini sebenarnya memberikan aspirasi yang jelas kepada kepada para pengarah. Mungkin rakan tugas saya, Kak Wani atau Kak Ina, ada sebarang pertanyaan atau persoalan untuk diajukan kepada doktor. Ini daripada, menarik jugalah, daripada Arif Atid Hassan. Dia tanya, di Selangor, bagaimana harapan boleh pastikan tidak berlakunya tiga penjuru? Kalau dia mengambil contoh, PRK Sabak Bernam, BN versus PAS versus Pakatan Harapan. Contoh realiti apabila Amanah yang juga merupakan parti komponen harapan telah masuk bertanding. Semua maklum, kerusi itu merupakan kerusi tradisi PAS, yang mana PAS masih lagi sebahagian daripada kerajaan negeri Selangor ketika ini. Bukankah Amanah telah menyebabkan berlakunya tiga penjuru walaupun alasan yang diberikan ialah hak demokrasi setiap parti politik? Okey, yang saya dah katakan bahawa ini berlaku dalam tahun 2015 dalam pilihan raya kecil di Sungai Besar. Dan itu telah berlaku selama 3 tahun lalu. Sudah pasti dalam 3 tahun lalu pun banyak dinamika yang berlaku. Pada peringkat itu, peringkat awal, setelah berlakunya perpecahan dalam PAS, melahirkan Amanah sebagai contohnya. Amanah ingin
ingin apa dia menunjukkan apa dia pengenalan kepada simbolnya dan juga ingin berpartisipasi pertama kali dalam pilihan raya, kan? Dan pada ketika itu sudah pun berlaku Pakatan Harapan walaupun PAS pada ketika itu berada dalam dalam kerajaan Selangor, tetapi yang pastinya itu saya katakan dinamika dalam 3 tahun ni banyak perkara yang berlaku, kocakkan dalam PAS sendiri ataupun saya kata perkembangan-perkembangan dengan masuknya Bersatu dalam elemen Pakatan Harapan dan kemudiannya penampilan apa dia Tun Dr. Mahathir sendiri kan sebagai yang dicalonkan jadi Perdana Menteri dan kemudiannya timbalan Perdana Menterinya adalah Dato' Sri Wan Azizah sebagai contohnya. Maknanya development itu sudah tentu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi petunjuk yang dilakukan dalam pilihan raya kecil Sungai Besar itu tidak boleh dijadikan sebagai petunjuk walaupun saya katakan perpecahan itu mungkin akan berlaku. Tapi yang kita cerita bukan Sungai Besar sekarang ni, yang kita cerita kawasan-kawasan lain yang tidak seperti mana nature dan demografinya Sungai Besar, kan? Tapi di kawasan lain sebagai contohnya di selatan daripada Tanjung Karang, sudah tentu nature dan pergerakan dan dinamika dia sangat berbeza. Kerana itulah, itu boleh dijadikan sebagai petunjuk bahawa tiga penjuru itu boleh menyebabkan UMNO menang. Tapi itu pun tempat UMNO pun, kan? Itu pun memang tempat UMNO pun. Jadi maknanya kalau kita lihat dari si trend di seluruh negara, terutamanya di selatan Selangor, maknanya menunjukkan bahawa apa dia dinamika itu akan berlaku. Itu pun bagi saya selepas 3 tahun sejak 2015 itu di utara Selangor itu pun sudah berlaku suatu anjakan-anjakan tertentu. Ada lagi? Kalau mengikut doktor tadi, empat negeri bakal tumbang kepada Pakatan Harapan dalam PRU14. Bagaimana pula dengan Penang yang kini bergelut dengan masalah-masalah juga dalam dan sebagainya yang dikatakan juga akan orang kata apa, akan dirampas oleh BN. Tidak seperti Selangor lah, kita tengok orang apa pun Selangor tu tetap nampak kuatnya di situ, Pakatan Harapan. Itulah kelebihan propaganda di televisi dan sebagainya, maknanya menunjukkan sesuatu berlaku. Tapi apabila perbincangan kami lakukan dalam Pakatan Harapan antara DAP, Keadilan, Amanah, Bersatu sebagai contohnya, Pulau Pinang itu antara negeri yang susah digugat, walaupun dengan isu-isu yang dikemukakan dengan isu Saban hari, pada Saban hari setiap hari, apa kurangnya Selangor sebagai contohnya, dalam 15 minit pertama itu sama ada Pulau Pinang atau Selangor yang akan menjadi sasaran dan mangsanya. Tapi bagi kebijaksanaan pengundi lah, saya rasa itu tidak memberikan kesan yang sangat besar kepada momokan-momokan yang cuba dilakukan. Dan bagi saya Pulau Pinang antara negeri yang stabil yang masih boleh diteruskan Pakatan Harapannya di Pulau Pinang, dan begitu juga negeri lain. Saya lupa nak sebutkan sebagai contohnya di Sabah. Di Sabah antara negeri yang boleh juga menggugat. Kenapa tu, Datuk? Kerana wave yang berlaku di Sabah itu, apabila kita pergi ke sana, membuat culaan, membuat perbincangan dan sebagainya, isu Sabah-Sabahan itu sangat tinggi. Sangat tinggi dan sangat berkesan. Berkesan dan dekat, dengan hati rakyat. Terutamanya kawasan-kawasan yang menyentuh tentang kawasan KDM, Kadazan Dusun, Kadazan Dusun apa dia, dan Murut di apa di Sabah, kawasan-kawasan Bumi Putera Muslim juga begitu juga. Jadi maknanya wave yang cuba dibawa oleh Pakatan Harapan yang diteraju oleh Keadilan di Sabah, begitu juga dengan parti lokal sebagai contohnya Warisan atau parti-parti lain, menunjukkan suatu penerobosan di kawasan-kawasan yang sangat tegar UMNO Barisan Nasional. Jadi saya yakin bukan saja dalam konteks yang negeri-negeri yang saya sebutkan tadi itu, tetapi termasuk juga di Sabah merupakan satu antara negeri yang berkemungkinan boleh jatuh ke tangan pada oposisi. Doktor, berbalik kepada persoalan Tun Dr. Mahathir. Selepas Tun Dr. Mahathir dicalon sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, pelbagai polemik timbul. Jadi Doktor, masih timbul ke isu Mahathir tak diterima dalam Pakatan Harapan atau bagaimana Doktor melihat isu ini? Setelah 3 minggu benda ini berlaku, mula-mula itu memanglah satu reaksi. Dan bagi saya dari segi orang kata propaganda politiknya, lebih baik reaksi itu ditimbulkan awal-awal. Apa dia, memang reaksi timbul. Ya, ada yang tak puas hati sana, ada yang tak puas hati sini. Maknanya nak menyebutkan bahawa pada pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri itu penuh dengan cabaran dan rintangan pada peringkat awal. Tapi kemudiannya, we have to consolidate. Dan kemudiannya kita mesti memberikan dukungan. Dan itu keputusan yang telah dilakukan oleh
Pakatan Darat. Eh? Mm-hmm. Jadi dalam soal itu tidak timbul sekarang ni. Kerana kita lihat apabila, dan itu kajian-kajian terkini menunjukkan bahawa apabila Tun Dr. Mahathir itu dicalonkan, ada kesan yang besar. Mm-hmm. Terutamanya di kawasan-kawasan yang UMNO punya tempat yang paling kuat, kubu kuat dia. Mm-hmm. Mana sekarang ni kubu kuatnya telah tergugat dengan kehadiran Tun Dr. Mahathir yang dulu dicintai oleh seluruh rakyat negara. Mm-hmm. Terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi kesannya yang seperti mana disebutkan oleh Profesor Dato' Dr. Ridwan hari itu tentang isu bahawa kehadiran Dr. Mahathir di kawasan-kawasan luar bandar itu memberikan impak memang tepat. Terutama di kawasan-kawasan luar bandar. Yang dulunya melihat bahawa Tun Dr. Mahathir ini sebagai tokoh yang boleh dikategorikan sebagai bapa pembangunan negara. Jadi inilah isu-isu yang saya kira tidak dapat ditangkis. Kalau propaganda UMNO mengatakan bahawa apa dia apa sumbangan Tun Dr. Mahathir kepada negara ini, itu sebenarnya dia ada backlash dia kerana orang tahu bahawa apabila beliau memerintah terdapat pembangunan-pembangunan yang memang nampak di depan mata. Mungkin kalau ada lagi Kak Ina atau Kak Wani boleh kongsikan. Saya suka kepada negeri-negeri untuk yang dirampas ni kan. Negeri-negeri yang disebut ni, doktor menyebut Pahang, Perak, Kedah dan Johor. Kalau kita tengok, negeri ini adalah kekuatan BN, lubuk BN. Dan mereka boleh tumbang kerana BN itu sendiri. Bukannya kekuatan daripada Pakatan Harapan. Maksudnya Pakatan Harapan boleh menang dek kerana isu-isu dalam mereka lah. Macam contoh tadi doktor ada sebut Felda. Lepas tu dengan masalah-masalah lain juga. Jadi kekuatan Pakatan Harapan, orang-orang menganggap Pakatan Harapan menumpang kemusnahan BN barulah boleh menang. Dia dalam aspek pilihan raya ni nak menang, eh? Jadi bila aspek pilihan raya ni kita nak menang, jadi dia dua-dua tu memainkan peranan yang besar, eh? Satu kepada yang menentang, maknanya dia ada kelebihan yang rakyat nak sokong dia, eh? Yang keduanya adalah kelemahan pihak lawan. Jadi bagi saya, apa yang berlaku dalam tahun 2008 dan apa yang berlaku dalam 2013 itu adalah faktor kedua perkara ini, eh? Iaitu faktor kepada kekuatan oposisi yang dulunya misal kata diterajui oleh saudara Anwar Ibrahim dalam tahun 2008 dan 2013, kan? Dan kekuatan-kekuatan pos yang ditunjukkan dalam Pakatan Rakyat pada ketika itu. Dan sekarang ini sebagai contohnya, ada bukan saja kelemahan, kerana kelemahan Barisan Nasional UMNO ni memang dah lama dah, dan bagi saya kita tidak bergantung kepada kelemahan mereka saja. Macam saya katakan di peringkat awal tadi, maknanya kita ada report card, kita ada track record dia. 2008 mungkin kita kata itu berdasar kepada emosi dan mood yang berlaku. 2013 orang akan menilai kepada apa yang kamu buat. 2018 orang akan tengok balik, adakah kamu buat ini memberikan manfaat kepada rakyat. Dan bila dia buat begitu, bila kita tunjukkan sebagai contohnya pada Selangor Kini dan kita punya apa dia, dan Kerajaan Negeri membuat program-program dibuat di seluruh negara sebagai contohnya, kemudiannya apa dia respon dan orang boleh nampak apa yang dilakukan, eh? Jadi maknanya orang sudah melihat bukan kepada kelemahan kerajaan. Kalau orang compare, saya katakan tadi, orang compare, contohnya macam kita pergi Kedah, orang compare antara Kedah dengan Selangor, kan? Orang tanya, kenapa Kedah tak boleh buat? Kenapa Selangor boleh buat? Walaupun dia kata Selangor lebih kaya ke tidak, tapi this is a simple thing, perkara yang mudah yang boleh dilakukan kalau kita transparent, kalau kita melakukan suatu perkara itu dengan keputusan, dengan good governance, maka dia akan memberikan penyelesaian kepada hak-hak rakyat. Jadi bila contoh itu telah kita tunjukkan, maknanya bukan lagi orang melihat kepada kelemahan apa dia parti yang memerintah itu, tetapi orang melihat kepada kelebihan yang boleh diberikan kepada parti yang akan naik berkuasa. Tapi bila doktor sebut kelebihan Pakatan Harapan, ia dilihat juga sebagai itulah penyebab delaynya PRU14, di mana BN sedang berusaha orang kata mengubat segala masalah-masalah mereka. Dia ubat tu ada dua. Satu nak ubat yang ubat jangka masa lama dan ubat segera. Kalau ubat jangka masa lama pun tak boleh nak selesaikan masalah, adakah ianya dia boleh diselesaikan dengan ubat-ubat segera ni? Jadi ubat segera ni dia ada reaksi dia yang tertentu,
eh, macam makan ubat apa dia apa dia darah ke apa benda kan, yang cair darah dan sebagainya, dia ada reaksi dan kesan-kesannya tertentu. Eh, jadi bagi saya apa dia boleh apa dia dilakukan dengan ubat-ubat segera. Contohnya lah, nak pilihan raya siap tahun lalu lagi. Berapa banyak wow factor dah dikeluarkan dah. Eh, sejak daripada Sukan C punyalah banyak. Ini yang paling banyak masa kita menang. Orang menjangkakan bahawa selepas Sukan C eh, kita akan apa dia adakan pilihan raya kerana mood tu ada. Tak buat juga. Maknanya itu dikonsider sebagai not a wow factor. Eh? Kemudiannya bajet 2018 dengan pelbagai pemberian yang dilakukan. Rupanya akhirnya Selangor pun buat tapi lebih cantik daripada apa yang dilakukan oleh apa dia kerajaan persekutuan. Diffuse balik. Kemudian satu demi satu apa lagi wow factor? Wow factor adalah menunggu persepadan semula kawasan nak dibawa ke parlimen. Apa dia tak tentulah dia boleh bawa kerana sekarang ini tak tentu sama ada persebaran semula itu akan memberikan kelebihan kepada kepada pemerintah kepada Parlimen Nasional atau tidak kan, menunggu persidangan khas yang akan berlaku parlimen. So bagi saya sebagai seorang penganalisis politik, ini bukan lagi wow factor. You tinggal tunggu deadline pilihan raya bila yang nak buat. Sama orang akan mengatakan bahawa sama ada sebelum raya, sebelum hari raya puasa ataupun selepas jurus lepas raya Cina kan. So it's between April atau Mei, awal Mei. Nak keluarkan bulan 6 tak boleh, nak pilihan raya bulan 6 pasal Anwar akan keluar pada ketika itu. Jadi kamu cuba bayangkan pada ketika itu kalau misal kata kalau Datuk Seri Najib berani misal kata mengeluarkan Anwar dulu pada dalam bulan 6 dan buat election dalam bulan 7, pasal election boleh berlaku dalam bulan 6 dan bulan 7 sebagai contohnya. Cuba buatlah gabungan antara Datuk Seri gabungan antara Datuk Seri Anwar dengan Tun Dr. Mahathir itu, Ketua Umum Pakatan Harapan, dengan gabungan Datuk Seri Wan Azizah dengan Azmin Ali sebagai pemerintah apa dia di Selangor sebagai contohnya. Empat gabungan ini termasuk daripada Pakatan Harapan yang lain, Amanah dan juga apa dia, dan juga DAP dan juga pimpinan-pimpinan Bersatu Tan Sri Mohidin sebagainya. Saya kira dia akan menggugurkan negara ini. Adakah ini sebagai amaran? Kata-kata doktor ni sebagai amaran juga kalau kita ambil amaran kepada BN jikalah PRU ni dibuat selepas bulan 6. Dia begini bukan orang berani ke doktor? Berani ke tindakan itu? Yang pertamanya memang takkan berani. Yang kebakar menggegarkan politik. Yang pertama dia takkan berani. Tapi kalau misalkan Dato' Sri Najib mengatakan dia nakkan supaya pilihan raya kali ini pilihan raya yang kita tidak akan lupakan sama sekali. Bukan lupakan, dia tidak akan apa maknanya pilihan raya yang paling bersih yang cuba dilakukan yang tidak ada pada hanky-panky dan sebagainya. Lakukan itu dengan cukup tempoh yang tertentu tanpa mengambil kira faktor-faktor lain. Maknanya ianya adalah antara kekuatan Barisan Nasional dengan kekuatan Pakatan Harapan. Jadi ibu segala itu pilihan. Ibu segala pilihan raya, cuba buat itu dengan secara demokratis sekali. Bagi saya dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang buruk kepada negara, dia akan memberikan kelebihan kepada negara insya-Allah. Betul, tadi doktor bercakap pasal positif mengenai negeri Selangor pimpinan Dato' Sri Azmin. Kalau kita lihat sejak akhir-akhir ini PRU 14 dah makin dekat. Pelbagai serangan dikenakan terutama serangan peribadi. Adakah yang menjejaskan corak maknanya undian nanti memberi kesan ke? Dia serangan peribadi ini sejak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Adakah misal kata gerakan-gerakan serangan peribadi ini memberikan kesan yang besar? Bagi saya itu bukan faktor yang paling utama. Serangan-serangan peribadi itu biasa berlaku sebagai pemimpin yang sudah menjawat jawatan yang besar gitu. Macam contohnya Datuk Seri Azmin sudah tentu banyak tomah-tomahan dilakukan. Bukan saja dari segi pentadbirannya akan menyentuh peribadi, sebagai ahli politik memang itulah yang terpaksa beliau lalui. Asam garam. Dan isu melengkari sebagai contoh dalam tahun 1998 juga berkait rapat dengan Datuk Seri Azmin. Dan bagi saya sebagai seorang ahli politik, beliau sudah matang selama 20 tahun terlibat dengan kancah peribadi, macam-macam tomahan yang berlaku. Bagi saya untuk pelayaran kali ini dia sangat kecil. Jangan kecil dan dia tidak akan memberikan kesan. Walaupun dilakukan oleh adik-beradik sendiri? Apa dia? Walaupun dilakukan oleh adik-beradik sendiri, beliau telah menjawab bahawa itu urusan pada keluarga. Tak ada kena mengena. Beliau masih sayang adik-adik beliau lagi. Dan apabila saya berbicara dengan beliau secara peribadi, tak ada terbuka apa-apa. Maknanya itu dah asam garam. Keluarga dan
politik. Jadi itu bagi saya tidak ada penjejasan dalam konteks populariti dan terbukti melalui kajian dia punya populariti itu meningkat dan sekarang ni mencapai 65%. Dan saya rasa sebelum election dia akan meningkat lagi 2-3%. Jadi Kak Ida, ada lagi soalan? Nampaknya makin banyak kita terima soalan-soalan penonton. Makin. Okey, sebagai naik presiden PKR, bilangan kerusi sudah diutamakan atau belum? Di mana tu? Kalau dalam konteks di Malaysia, parlimen dah selesai lah kan? Kerana kita ada lebih kurang 52 kerusi diberikan kepada satu dan keadilan dapat 51 di Semenanjung. Di Sarawak dah hampir selesai, terutamanya antara kumpulan-kumpulan Pakatan Harapan di Sarawak dan Sabah dalam proses perundingan. Maksudnya proses perundingan ini berjalan. Jangan kita ada deadline sebenarnya kita nak selesaikan hari itu juga. Dia tidak begitu. Dia tidak boleh berlaku begitu. Dia ada proses berjalan dan Sabah pun akan selesai. Jadi mana peringkat parlimen saya kira dalam beberapa minggu akan datang selesai di seluruh negara. Cuma sekarang ni kita melihat kepada state-state ya, dan di state-state kedaharapan sudah pun selesaikan pembahagian kerusi itu berdasarkan kepada parti-parti. Contohnya macam di Johor, di Negeri 99 baru selesai, kemudiannya di beberapa negeri lain akan selesai dalam minggu ini. Selangor dalam proses perundingan, orang kata macam tak ada, sebenarnya dah ada jawatan kuasanya. Cuma sekarang ni nak di-upgradekan dari teknikal kepada jawatan kuasa perundingan kerusi. Jadi bagi saya dalam masa 2-3 minggu ini dia akan boleh selesai. Jadi penyelesaian dalam konteks 85%, 90% itu biasa. Dia sampailah saat-saat akhir itu, selalunya dia akan ada lagi perundingan-perundingan untuk suap kursi dan sebagainya. Jadi ini biasa dalam pilihan raya. Kita tidak boleh tergesa-gesa nak menyelesaikan semua perkara dalam beberapa minggu ini. Sedangkan nanti dia akan menimbulkan masalah. So, let discuss di konteks Pakatan Harapan secara baik dan teratur dalam konteks Selangor. InsyaAllah dia akan boleh selesaikan sebab mungkin. Itu kursi. Bagaimana pula dengan calon? Sudah diutamakan? Dia lepas kerusi barulah muktamad calon. Pasal paling kurang parti-parti politik tahu kedudukan di bertanding di mana. Kemudiannya barulah parti-parti politik akan menampilkan calon-calon yang akan bertanding, melibatkan semua kategori masyarakat, sama ada apa dia yang dah jadi wakil rakyat akan terus duduk dalam kerusi itu, ataupun ada pengganti-penggantiannya, ataupun ada kawasan-kawasan lain yang misalkan digantikan dengan calon-calon yang lebih berwibawa dan berkredibiliti. Berapa persen muka baru akan ditampilkan dalam PRU 14? Kita belum tengok lagi persen-persen tu apa dia, pasal kita sudah ada dah. Macam contohnya dalam konteks Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan Rakyat, dia ada, dia punya setiap kawasan tu dia ada dia punya calon-calon. Jadi maknanya winnability, yang penting adalah winnability bahawa calon itu dia akhirnya nanti winnability. Mula-mula sekarang ni orang melihat kepada parti politik, tapi kemudiannya akhir bila nak dipercalonkan itu dia tengok kepada kemenangan calon-calon dan potensi-potensi itu. Masa itulah sama ada akan ada calon daripada luar datang ke ataupun calon tempatan sendiri. Kita lihat kepada, yang pentingnya adalah bagaimana calon itu boleh memberikan dan membawa kemenangan kepada parti. Tapi dah ada calon dah? Ada, dia punya list tu ada dalam konteks Parti Keadilan Rakyat sampai buat interview. Mana setiap negeri ada dia punya proses, screening proses, menghantar pada biodata, melihat pada kedudukan, kredibiliti calon, ada sesi interview. Mana proses yang ketat? Prosesnya memang very tight, setiap negeri membuat begitu dan akhirnya nanti dicadangkan. Mana proses daripada peringkat cabang, cabang cadang kepada majlis pada negeri, pada pengurusi negeri, MPN. Kemudian MPN itu akan dibawa kepada JPRP pusat. JRP pusat akan ditentukan nanti oleh satu jawatan kuasa untuk melihat kepada calon-calon. So nantilah, maksudnya belum lagi lah diutamakan. Proses calon itu tengah berjalan. Sedang berjalan. Identification calon-calon sudah ada. Cuma sekarang ni tunggu apa dia bila dah selesai perundingan kerusi antara parti-parti dalam Pakatan Harapan. Kalau selesai itu, maka barulah kita melihat kepada calon-calon yang nak dipertandingkan di kawasan-kawasan. Tapi Pakatan Harapan akan membawakan ramai muka barulah untuk PR 14. InsyaAllah. Berapa peratusan dan jumlahnya akan ditentukan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dan juga pimpinan Majlis Pakatan Harapan. Okey, Datuk. Berbalik kepada agihan kerusi di Selangor tadi kan? Kita tengok ada berlaku sedikit
kecanggahan dan juga ni sebab ada yang kata apa di Selangor agihan Pakatan Harapan di Selangor tidak selesai lagi. Sedangkan tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Presiden adalah 31 Januari. Jadi sebabnya katanya kerana ada istimewanya PAS di Selangor, susah untuk apa menentukan agihan kerusi itu. Jadi sebagai pandangan penganalisis lah dalam hal ini. Dia bukannya begini ya, apa dia perundingan dengan PAS itu secara langsung memang tidak ada lagi. Sekarang ni perundingan dalam Pakatan Harapan. Jadi tak perlu timbul soal kita PAS dalam tu. Kerana PAS sudah pun menunjukkan pada pendiriannya bahawa mereka ingin bersendiri bersama Gagasan Sejahtera. Jadi macam mana perundingan nak berlaku kalau berlaku begitu? Jadi yang itu tidak tersentuh langsung. Isu berkait rapat dengan soal runding antara parti keadilan. Dah habis. Tempoh tu dah habis. Tak ada. Saya antara negosiator daripada awal. Kalau kita sejak tahun lalu, kita menjalankan tanggungjawab. Kalau tidak berlaku terhalus sia-sia pun, kita akan membuat dalam konteks electoral pact. Kita usahakan. Dan malah yang memutuskan terhalus sia-sia itu bukan keadilan. Keadilan masih lagi misalnya kata bersetuju dengan adanya terhalus sia-sia for electoral pact. Tapi perundingan ini perundingan tidak boleh berlaku dan sebagainya. Kita menjalankan sampai saat akhir dan akhirnya PAS memutuskan untuk pergi sendiri dalam election yang datang. Jangan lupa mereka masih berada dalam kerajaan. Tetapi untuk election kita lain. Ini election dia to differentiate. Kena bezakan. Untuk election dia nak pergi bersendiri. Okey, kita hormati pandangan PAS untuk pergi bersendiri dan Gagasan Sejahtera contohnya. Jadi itu urusan mereka. Jadi tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku dengan keadilan, dengan Pakatan Harapan dan sebagainya. So tak ada maknanya lewat tu kerana faktor PAS di situ. Dia ada beberapa perkara tertentu yang terpaksa kita dalami, terutamanya berkait rapat dengan proses-proses perundingan yang berlaku dan siapa yang nak tanding. Yang pentingnya adalah winnability calon. Yang keduanya adalah kita dapat mengekalkan pemerintahan di Selangor. Doktor, PAS menyatakan hasrat untuk menjadi kerajaan selepas ini dengan memperuntukkan sebanyak 130 kerusi untuk bertanding. Jadi doktor lihat nasib PAS macam mana dalam PR14 ini? Mampu ke PAS sebab bersendirian dengan hanya dengan Gagasan Sejahtera untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi? Dia begini, kita tengok sejarah sendiri ya. Misal kata apa performance dan pencapaian PAS apabila mereka bersendiri dan apa performanya apabila mereka bersama-sama dengan partai-partai yang lain. Kita lihat daripada segi sejarahnya, apabila PAS bersama dengan parti-parti besar yang lain, baik contohnya PAS mencapai satu kedudukan sangat tinggi. Dan kita lihat sebagai contoh dalam pilihan raya 1990, mereka bersama-sama dengan Angkatan Perubahan Umar, dan Gagasan Sejahtera pada ketika itu, Gagasan Rakyat sampai berjaya mendapat balik Kelantan. Setelah beberapa tahun. Dalam tahun 1998, apabila mereka bersama-sama misal kata dengan Pakatan Rakyat, dengan Barisan Alternatif, mereka berjaya mendapatkan Kerajaan Terengganu. Kemudiannya apabila bersama-sama dalam Pakatan Rakyat 2008 dan 2013, mereka berjaya di Perak, mereka berjaya di Selangor, mereka berjaya di Kedah dalam menubuhkan Kerajaan PAS dan Pakatan Rakyat di Kedah. Maknanya keupayaan PAS ini bukan saja daripada sudut bersendirian, tetapi upayanya adalah mereka boleh bertahaluf dengan parti-parti yang lain. Kita tidak pertikaikan soal dia bertahaluf dengan parti Gagasan Sejahtera, tapi tengok kepada siapa rakan dia. Rakan dia dalam Gagasan Sejahtera adalah parti-parti yang tidak sebesar mana. Tetapi dalam konteks Pakatan Harapan, kita mempunyai partai-partai yang mempunyai dukungan rakyat. Dan contohnya kata-kata keadilan rakyat, walaupun baru 20 tahun tetapi ada dia punya akar undinya. DAP sudah pasti ada akar undi. Amanah mencuba Bersatu ada pengaruh-pengaruhnya dengan Tanah Abang. Jadi bermaksud itu dikira sebagai parti-parti yang bakal mendominasi politik negara. Jadi PAS kena lebih bijak dalam persoalan siapa ingin bertaluk. Saya sebagai penganalis politik dan saya banyak membuat kajian tentang PAS, saya nak mengatakan bahawa apabila PAS berjaya membuat halusiasi dengan parti-parti lain, kejayaannya lebih besar daripada dia bersendirian. Sebab sejarah dah membuktikan. Sejarah membuktikan dan dalam konteks politik sejarah itu pula. Mungkin kita ada soalan-soalan terakhir daripada penonton yang boleh dikongsi? Sudah tak ada. Doktor, mungkin untuk simpulkan, PR14 ni milik siapa? Bagi saya mudah. Bagi saya, kalau saya sebagai naib presiden Parti Keadilan Rakyat, soalan tu bukannya soalan cuma, sebenarnya soalan tu dah boleh jawab lah. Bahawa apa dia, ianya adalah milik Pakatan Harapan dalam konteks Selangor. InsyaAllah sama ada Pakatan Harapan terus tidak,
Bagi saya, berdasarkan kepada angka dan bukti dan pencapaian rekod yang ditunjukkan oleh Selangor, maknanya untuk meneruskan pemerintahan, kita tidak mempunyai masalah yang besar. Tetapi yang penting sekarang ini adalah menuju kepada Putrajaya. Kalau Putrajaya yang kita dapat tuju, kita dapat create satu suasana transparan yang sedia ada dan dia akan memberikan hasil dan manfaat kepada rakyat seluruh. Okey, saya kira itu saja. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama FB Live Sinar Harian. Dan terima kasih juga buat rakan setugas saya, Hasina Kamaluddin, Salwani Mak Zain dan juru kamera AI. Sehingga bertemu lagi dalam segmen yang seterusnya. Assalamualaikum.